Selamat pagi saudara-saudara sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di rumah yang saat ini mendengarkan akan siaran di dalam media online ini. Bagaimana kabarnya bapak-bapak, ibu dan saudaraku semuanya? Semua sehat. Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik karena Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Saudara-saudara, ingat status kita ini apa di hadapan Tuhan saudara? Bahwa kita ini adalah abdi-abdi Allah. Bagaimana kehidupan kita saudara, saudara haruslah kita menjadi orang yang membawa berkat menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dan sebelum saya membacakan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur atas hari ini yang begitu indah yang sudah kau berikan kepada kami. Kesehatan yang baik kepada kami ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, Tuhan ampuni segala dosa-dosa kami. Dan biarlah kau layakan kami membaca firmanmu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pada hari ini kita akan ambil dari kitab Roma pasal 7 ayat 19 sampai 25. Saya akan bacakan pada ayat 24 dan 25 saja. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepas aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan, kita demikianlah pembacaan Firman Tuhan pada hari ini. Syukur kepada Allah. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan tema kita. Ingat status kita, apakah ada yang keberatan dan keheranan jika saya menyatakan bahwa status manusia di dalam dunia adalah hamba. Sesungguhnya, diterima atau tidak, diakui atau tidak, memang keberadaan manusia di dalam dunia hanyalah hamba. Manusia diperhadapkan pada dua pilihan, yaitu hamba dosa atau hamba Allah. Hamba dosa mengambil posisi dan ciri-ciri yang jelas, di mana mereka selalu mementingkan diri sendiri, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, tega menghancurkan sesamanya. Penuh kebencian, amarah, balas dendam, curang, tipu muslihat, mengabaikan dan melanggar hukum, tidak mengakui adanya Tuhan, serta melawan ketetapan Tuhan dan sebagainya. Sedangkan hamba Allah memiliki ciri-ciri sebagai pribadi yang tulus, jujur, cinta damai, penuh belas kasihan, suka menolong, taat hukum, dan peraturan. Menghargai perbedaan, membenci dosa, takut, dan hormat kepada Allah, taat firman Tuhan, menyangkal diri, serta mengikut Kristus, dan sebagainya. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, orientasi hamba dosa dan hamba Tuhan memiliki perbedaan yang sangat tajam, berbanding terbalik, serta saling berlawanan. Oleh karena itu, tidak mungkin seseorang memiliki status ganda sebagai hamba dosa dan hamba Allah. Rasul Paulus dengan tegas dan jelas memberikan pengajarannya kepada jemaat Roma bahwa manusia sudah tertawan oleh dosa dan menjadi budak dosa yang mengakibatkan kematian. Bahkan Paulus memberikan kesaksian bahwa seringkali ingin melakukan apa yang baik, tetapi yang tidak baik atau yang jahat yang ia perbuat. Ia merasakan pertentangan yang hebat antara mengikut keinginan batinnya dan menuruti keinginan anggota-anggota tubuhnya. Pertetangan sebagai tawanan atau hamba dosa dengan komitmen sebagai hamba Allah. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, tarikan hebat tersebut mengakibatkan Paulus menyatakan dirinya sebagai manusia celaka. Paulus menyadari dan merasakan benar bahwa cengkeraman dosa begitu kuatnya sehingga sangat sulit untuk melepaskannya di titik keputusasaan atau di titik nadir tersebut Rasul Paulus merasakan rasa syukur yang luar biasa karena keselamatan yang diperolehnya di dalam Tuhan Yesus Kristus ia sudah ditebus dari segala kesalahan dan dosa-dosanya ia diampuni dan diutus sebagai hamba Allah Jeratan dosa sangat kuat, mengerikan, dan mematikan. Waspadalah, status menentukan tujuan kehidupan. Pastikan status kita adalah hamba Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami sadar benar bahwa kehidupan ini adalah sebuah pertarungan di mana pertentangan batin kami untuk mengikut Tuhan, taat setia kepadamu, dan juga tarikan-tarikan dosa oleh keinginan hawa nafsu manusia kami. Seringkali Tuhan kami sadar bahwa apa yang kami buat ini salah, apa yang kami lakukan ini mengecewakan hatimu. Namun Tuhan dengan sengaja ataupun tanpa sengaja kami membiarkan hidup kami berkelimang dosa. Oleh karena itu di pagi ini ketika engkau menyapa kami dan memberikan sabda firmanmu, memberikan isi hatimu kepada kami. Berikanlah kami kuasa sebagaimana engkau memberikan kuasa kepada Rasul Paulus. Supaya kami hidup sebagai hamba-hamba Allah. Kami hidup sebagai hamba-hamba Tuhan yang hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, dan hidup memuliakan Tuhan. Ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Pak Wete. Selamat pagi Pak Utomo. Sehat? Sehat. Semangat puji luar puji. biasa. Pak Wete kita bersyukur di program Hikmat Pagi. Tema kita ingat status kita. Yes. Ada pesan Pak Wete untuk para pemirsa Hikmat Pagi? Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, bahwa kita harus sebagai hamba Tuhan. Harus bisa hidup menjadi orang yang benar, menjadi berkat dan selalu taat pada firman Tuhan. Terima kasih Pak Wetik. Selalu jadi berkat, taat kepada firman Tuhan, Tuhan karena ya. kita hamba Tuhan. Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya, selamat menikmati kasih setia Tuhan. Jaga kesehatan, tetap semangat di dalam segala karya kita, taat setia sampai pada kesudahan karena kita hamba Tuhan. Jangan lupa protokol kesehatan dan vaksin ketika jadwal itu tiba, Tuhan memberkati kita.